Sobat Yu, ketemu lagi di channelnya Mpok Nur. Pengen banget makan, makanya aku sekarang beli sate kambing. Ini tempatnya itu di Yomate, namanya itu Mbak Mary ya. Dari exit B, kalau yang ada di Hong Kong bisa langsung datang ke tempatnya. Posisinya di exit B dekat taman kecil di situ. Dan kita cobain ya rasanya. Lihat ini, 10 tusuk. Sambelnya boleh request, minta yang pedes, minta yang enggak, it's okay, tinggal ngomong. Dan aku tuh enggak sabar untuk menikmati. Kayaknya dong, oke. Okay. Soalnya harus ada gurih-gurihnya biar rame. Ini cara bukanya gimana sih? Begini aja. Iya. Begini, ditumpahin di sini. Enggak tahu, aku mungkin dipanjang ke sini. Ini kan sambel kan ya? Bok, ini kan sambel kan, Bok? Iya. Tahu sini, Bok, Amel? Iya, tapi ini minyaknya. Oh, gak mau liatnya. Ini ada acarnya. Ceplok. Acarnya. Ada ceplok. Ini singkirkan. Singkirkan pepe ya. Ini tadi aku udah cuci tangan ya, udah steril, udah bersih banget. Sambelnya kita masukin ke dalam sate. Sumpah, sambelnya mantep banget, ini satenya berasa kambing. Wow. Sumpah ini enak banget. Coba, kamu cobain. Sumpah mantep banget ya. Mantep banget nggak? Gila parah ini. Sumpah aku selama di Hong Kong baru ngerasain sate kambing bener-bener rasanya sate kambing banget. Biasanya itu cuman apa ya, nggak berasa banget gitu. Ini aku makannya pakai tangan karena aku suka banget makan pakai tangan, lebih enak. Oke, makan dulu. Nasinya satu hap. Pasti kenyang banget. Satu kotak. Masukin dulu isinya. Bisa lihat aja. Itu mahal. Kalau di rupiah ya. Kalau di rupiah itu mahal. Kalau 5.000 itu berapa? 100 lebih. Oke, ini 100 lebih loh. 200 ya. Lebih. Wah, oke. Katanya kayaknya ini enak banget. Ini kayak dia. Gulanya itu taruh sini kayak ini. Dipastikan.
jadi nasinya terus di atasnya nasinya itu kayak gini ada apa itu ini bawang begini kok ya bawang, yeah, bawang digoreng bawang goreng sama bawang merah bawang putih kayaknya ini digoreng gitu pokoknya enak banget jadi pastinya ya kita langsung tumpahin aja kita langsung tumpahin aja ya oke okay. Wah panas banget masih yang kok mantap bro. Ini masih bener-bener fresh banget ya, rasanya fresh banget gila. Wah, banyak banget. Tunjukin dong satenya dong. Iya, satenya tapi mungkin enggak tahu mana. Berani nah kalau 10. Oh my god. Wow. Ini dagingnya pun wah, yakin. Wah, ini panas banget soalnya, maaf ya. Dagingnya pun super beneran. Oke. Nanti siapa tahu Mpok Lur mau nyoba. Oke. Mau kan tadi? Nanti apa sekarang, Mpok? Nanti sekarang oke tumpahin sendiri ya ngomong lagi dapat rezeki anak soleha ini mantap banget oke kita coba ya ini kalau ini harus makannya pakai sendok iya ada sendok makan di sana satu tapi tangan aku udah kotor ya nggak masalah sih ntar dulu lah nggak perlu dulu aku mau menikmati satenya. Sumpah demi apapun ini enggak bohong. Mantap banget pokoknya. Ini masih ada sate sebenarnya. Isu dong, sampai. Oke. Sebenarnya ini masih ada sate tapi enggak kemakan hatinya. Ini sate. Harganya tunjukin dong harganya. Kasih tahu dong. Oh, harganya itu ini sama ini. Tadi aku kan sebenarnya bukan. Pokoknya selera kita. Beres-beres. Selera kita mulut-mulut kampung. Iya. Yang mati aja ya. Makan. Masya Allah. Aku lupa berdua dan sabar. Oh iya, aku juga lupa berdua. Lama ya udah. Okay. Ini sabun kita ngeredek ya. Hari pagi belum makan. Yakin enak banget. Tak tahu bikin dagingnya ya. Yakin. Gede banget ya. Dan misalnya gede banget kayak gini ya. Gila. Jangan apa ya. Ini gede banget. Enggak sia-sia juga. Iya. Banyak banget tuh. Jadi kita bisa share berdua. Kita makan ini, habis itu makan satenya. Mantap. Ini aku mau makan gulainya deh. Mpok, aku mau tisu itu. Kayaknya aku juga mau nyoba satenya. Mpok, udah jangan ya. Ini udah nyoba. Tadi satu. Aduh, kita nikmati gue nanti. Oke. Kalau kata orang Jawa gitu ya, kalau makan sate itu, kalau orang yang nggak berani kayak gini, nanti susuknya rontok. Ya. Kalau orang ada susuknya itu, makan sate itu nggak boleh digigit, harus diprotol. Nanti susuk aku rontok nggak ya? Kita enak banget besok. Gak pengen bawa pulang aja kok, abisnya semuanya. Enggak, aku pengen makan ini. Ini sambalnya gimana gak tercampur? Iya, kamu tuh asal tumpah tadi. Ini lapar banget.
dagingnya tuh, oh my god, empuk empuk dagingnya dah. Sekarang aku mau nyobain gulai sapi. Apa? Ini kan gulai sapi kan? Kambing gak? Oh iya, kambing. Aduh. Bahaya gak sih? Kayaknya suami kamu nanti kayak kambing. Gulai lo pedes banget loh. Iya kan? Mantep banget ya? Mantep banget loh. Yakin ya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kalian bisa mengetahui video-video selanjutnya. Bye-bye.